Hai teman-teman semua, balik lagi ke Cinta Jalan-Jalan Channel. Kami baru saja nikmati indahnya suasana Umbul Sidomukti. Ya, udaranya sejuk banget, view-nya juga keren. Ini adalah destinasi favorit kami karena letaknya nggak jauh dari kota Semarang. For your information, kami tinggal di daerah Tembalang, jadi kalau kita pengen nikmatin suasana yang tenang, sejuk, dan view-nya cakep, ya dan mainnya ke Umbul Sidomukti. Jadi mau cerita dikit nih tentang Umbul Sidomukti. Jadi teman-teman, Umbul Sidomukti ini merupakan salah satu kawasan wisata pegunungan yang sudah sangat terkenal di Semarang. Letaknya di lereng Gunung Ungaran dengan ketinggian 1200 dpl. Ya, kalau tepatnya sih berada di Desa Sidomukti, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Sebenarnya di Umbul Sidomukti ini ada apa aja sih? Ya, sebenarnya kalau tempat wisatanya sih cukup luas ya teman-teman ya. Jadi ada banyak tempat wisata di dalamnya yang areanya cukup luas. Salah satunya seperti yang di video kami sebelumnya, kami menikmati suasana pondok panorama, resto, dan ada juga kafe pondok kopi ya. Jadi kita situ sambil ngemil, sambil makan, nikmatin view dari tempat kita makan ya. Jadi selain itu sebenarnya juga ada juga yang sebelum sampai di daerah situ, itu di bawahnya ya, sebelum mencapai pondok kopi atau Umbul Sidomukti, sebelum mencapai pondok kopi atau pondok panorama, itu di bawahnya ada kolam renangnya juga teman-teman. Jadi kolam renangnya itu ada 4 buah kolam renang yang disusun bertingkat dan kedalamannya berbeda. Oh, airnya dingin banget, jernih, dan ya pastilah ini menyegarkannya, namanya daerah di pegunungan. Terus buat teman-teman juga biar tahu, kalau di area Umbul Sidomukti itu ya tepatnya di daerah dekat pondok panorama ya, atau dekat pondok kopi, di situ ada dibangun penginapan ya. Jadi, ada dibangun kayak ya villa gitu ya, untuk bisa nginap, seperti Villa Cemara, Villa Panggung ya. Kemudian penginapan pondok wisata. Ya, pokoknya kalau pengen berleha-leha, nyantai-nyantai di daerah dekat pegunungan gitu, di lereng gunung ya. Terus sama keluarga gitu, sehari dua hari itu tempatnya enak banget, daerah Umbul Sidomukti ini. Ya, mungkin kalau teman-teman yang di daerah, tinggal di daerah Jabodetabek, pengen main ya kayak mirip-mirip kayak puncaknya gitu ya, sambil nikmati kondisi udara yang sejuk, kemudian view-nya keren, view-nya cakep, ya ini Umbul Sidomukti ini adalah salah satu rekomendasi deh ya. Nggak bosen-bosen kalau yang tinggal di Semarang tuh, kayak kami aja sudah berapa kali situ ya, nggak bosen-bosen bolak-balik ke situ. Pokoknya kalau udah penat, udah capek, ya mainnya ke Umbul Sidomukti. Ya sekedar cuman duduk-duduk nyantai, nikmati view, atau kadang-kadang kayak walking around tuh, jalan-jalan sekitar itu biar sekalian olahraga gitu ya. Ya pokoknya rekomendasi banget lah tempatnya. Mungkin itu aja teman-teman semua. Nanti kalau kita main lagi ke destinasi, ke tempat-tempat yang menyenangkan, kita akan upload lagi videonya. Nah, ini sebagai informasi aja. Ini turunan ini sih lumayan ya. Ya mirip-mirip kayak puncak, sebenarnya nggak turunan banget ya. Tanjakannya juga ya lumayan sih, tapi nggak curam-curam banget ya. Masih bisa lah. Kalau yang bawa mood nyetirnya juga masih ya biasa-biasa aja, aman lah, nggak terlalu terjal ya.
Oke, terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa kembali. Salam Cinta Jalan-Jalan bersama Cinta Jalan-Jalan Channel.